Tunggu saja, penulis dan pelukis, Syafi, sekolah menengah lelaki misteri. Gemuk, itu apa yang mereka panggil aku di sekolah? Ya, adalah gitu. Woi, tengok siapa datang. Badak air masuk bilik air nak berendam. Ha 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 ha. Mana badak? Aduh, kenapa pula mereka ada di sini? Ha ha ha. Aku? Tak sedar diri pula dia ni. Entah kenapa mereka suka mengejek aku. Mana rendah. Hahaha, tak macam Doraemon je aku tengok. Kau tu dah lah gemuk. Tak sedar diri gemuk pula. Tak guna pun jika aku bersuara. Mereka betul. Ya, aku gemuk. Ceh, dia ni boleh pula senyum bila aku ejek. Dia tak terasa ke? Nyampah aku tengok. Dush. Mereka merasakan aku bukan sebahagian dari mereka. Apatah lagi mau berkawan. Aku lain. Kenapa? Jijik. Aku juga manusia, bukan? Hehehehe. Ini sangat ke? Kenapa? Kenapa? Aku dipulangkan kerana aku tidak sesempurna mereka. Baiklah kalau begitu. Tunggu saja aku menjadi seperti kalian. Mengapa manusia suka menilai luaran seseorang, sedang Tuhan tidak pernah memandang rupa paras hambanya? Adakah dunia seperti ini yang kita mahu bentuk? Sekian, terima kasih.